Kabar duka, pendakwa Habib Hasan bin Ja'far Assegaf meninggal dunia pada Rabu, 13 Maret 2024. Pimpinan Majelis Zikir Nurul Mustofa ini meninggal di usia 47 tahun. Kepergian Habib Hasan bin Ja'far Assegaf tak pelak menimbulkan duka mendalam bagi jemaahnya. Tak terkecuali artis Syakir Daulay yang begitu sedih atas kepergian sang Habib. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Syakir Daulay mengungkapkan kesaksiannya saat sang Habib menghembuskan napas terakhir. Ia mengatakan, Habib Hasan bin Ja'far Assegaf meninggal dalam keadaan tersenyum, wajahnya pun berseri-seri, serta wangi. Syakir Daulay juga tak menyangka berada di sisi Habib Hasan bin Ja'far Assegaf di momen berpulangnya. Meninggal dalam keadaan tersenyum, berseri-seri, dan wangi, selepas mandi. Terima kasih ya Rab telah mengizinkan diri yang hina ini di samping beliau saat beliau menghembuskan nafas terakhir dan berpulang ke haribaan MU, tulis Syakir Daulay. Kesedihan yang dirasakan pelantun lagu Aisyah istri Rasulullah itu begitu mendalam sampai ia pun menangis sejadi-jadinya. Sebab Habib Hasan bin Ja'far Assegaf adalah sosok yang berarti bagi kehidupan Syakir Daulay. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.